setiap detiknya, setiap menitnya itu sungguh sangat berkesan bagi saya. Pikiran saya juga boleh terbuka. Bersyukur di sini juga bertemu dengan Bapak Ibu yang boleh memiliki pemikiran yang juga terbuka untuk boleh mau mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi makin membuktikan bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi walaupun kita bermacam-macam tapi kita tetap satu gitu. Suatu kebanggaan dan rasa syukur yang saya terima, saya bisa ada di masjid ini dan bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat ramah, terbuka dan penuh dengan senyum menerima kami. Saya sangat bersyukur hari ini saya mendapatkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ketika tadi diskusi di kelompok. Mentor kami tadi memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Ada 4 pertanyaan saya tadi dan sangat mencerahkan bagi saya. Sehingga apa yang saya pahami selama ini itu merupakan satu kesalahan dalam memahami ajaran atau keyakinan daripada Islam. Sehingga hari ini saya mendapatkan satu insight baru, pemahaman baru dengan pertemuan yang sangat berharga dan mulia ini. Saya merasakan jargonnya umat Kristen itu kan kasih Tuhan ya. Jadi ketika saya masuk ke sini itu saya merasa kasih yang luar biasa. Jadi di mana kami diterima dengan ramah, kami diterima dengan hangat dan tidak seperti yang kita pikirkan tentang orang di luar apa yang kita yakini. Kalau sebelumnya kita kan masih menerka-nerka bagaimana mereka, kemudian bagaimana ajaran mereka, kemudian kita masih sering untuk merasa bahwa kita yang paling benar gitu. Tapi dengan datang ke sini dan dengan mengikuti LKLB ini ada pengetahuan baru yang didapatkan. Jadi di sini kita harus bisa menekan diri kita untuk tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana kita untuk menyatukan hati kita, untuk saling menerima, untuk saling mentoleransi, untuk saling menghargai apa yang kita yakini. Bagi saya sangat menarik dan membuka wawasan kepada saya, terutama berkaitan dengan agama yang saya peluk. Awalnya bagi saya gereja itu momok yang menakutkan. Tapi dengan adanya kunjungan ke gereja, akhirnya kita tahu bahwasanya gereja itu tidak memberikan efek bagi kita sebagai umat Islam. Kita sebagai orang Islam itu sendiri dan orang non-Muslim tahu bahwasanya masjid memiliki ciri khas masing-masing. LKLB, kolaborasi, harmoni, happy.